termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari di Muslim tuh nangis sejadi-jadi. Kula ngereling hadis nu nangis dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masal. Kebodohan masal misalnya gini ya, nanti kalau ulama itu gak cerewet hadis kula, gak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwolak balik. Jadi misalnya begini, orang melihat konser, konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya penonton baik. Tapi kalau moga-moga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek gak bergantung porno. Karena dia dilem orang baik, dia gak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dia ke penonton, baik.